Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my Forexel Story, guys. Setelah sekian lama gue nggak ngevlog, gue nggak sempat ngapa-ngapain, gue nggak sempat moto vlog, gue nggak sempat work vlog, gue nggak sempat, malah gue belum sempat kasih part 2 dari project Cozy Gaming kita yang ditungkal. Tapi sekarang, nyangkut. Gue lagi editing karena itu gue bikin intro ini. Sekarang gue lagi ada di internet barengan sama teman gue, Datu di situ. Tuh. Halo. Tuh teman kerja gue, ada yang kerja di sini dari pagi sampai sore dan dilanjutkan sama gue dari sore sampai malam. So, tanpa lama-lama lagi, karena teman gue Buala sempat bilang sama gue, enggak, intro lu kepanjangan, orang udah bosen liat muka lu aja, dia bilang. Jadi, tanpa panjang-panjang lagi, silakan nikmati vlog yang kedua. Vlog kedua, part keduanya. Di sini gue akan menceritakan tentang gimana naik komputer di Cozy Gaming, gimana kita kabeling, gimana kita ngebor yang susah banget, dan pokoknya masih banyak lagi. Pokoknya kalian lihat aja dan semoga kalian terhibur. Gue mohon maaf banget karena gue jarang banget bikin video belakangan ini, kerjaan gue numpuk banget. Ditambah kemarin gue kayak kena flu, itu bisa kena flu sampai 4 kali dalam sebulan, udah kayak langganan obat. Set. Oke, silakan nikmati. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf apabila ada potongan di sana sini, dan see you in the next video. Bye bye. So, here we are, guys. Di soon to be Cozy Gaming. Sekarang kita lagi naikin komputer. Stop. Stop. Kak Jahid lagi ngurusin instalan. Itu dia tuh. Oke. Tugas gua sekarang adalah ngatur layout. Gimana caranya biar warnetnya serapi dan senyaman warnet-warnet lain. Meja OP-nya belum ada, lagi diambil. Belum ada setengah jam gua udah keringetan. Ampun. So, gue tinggalin di sini dulu. Gue tinggalin kalian di sini, sementara gue kerja. Tadi ini mahal. Oke. Masalahnya apa? Enggak kuat proses pijat ini. Allah, sampai gua nanti jadi.
susah. Tadi siang sampai sore udah taro-taro kompinya, udah setting-setting layoutnya, terus setting layoutnya udah beres. Udah beres ya, Kak ya? Wih, udah lagi capek, susah jawab ya. Udah lah yang ngurusin kabel, biarin deh. Terus sekarang Kak Jahit ngurusin krimpling kabel jaringan, gua yang nyalok-nyalokin komputer. Insyaallah komputernya online malam ini, tinggal tunggu setting mikrotik, setting server, terus Kak pulang. Tapi nggak bisa pulang malam ini. Eh, bisa nggak Kak kita balik malam ini Kak? Bisa ya. Bisa kita nginap di sini. Gak tahu entah nginap di mana. Kalau bisa nginap di warnet biar bisa kerja sampai pagi. So, ikutin terus. Kameranya bakal gua taruh di ujung. Sebentar aja biar kalian lihat apa yang kalian lakukan. Lihat tuh. Kalau kalian mau lihat siapa bos Cozy Gaming, ini dia. Nih. Punya selain Cozy Gaming, punya Cozy Barbershop. Barbershop kalau di Jambi di mana? Di dekat Kota Glutung ya. Mampir di sana, oke? Okay? Kalau di sini enggak jauh dari warnetnya. Boleh lihat deh. Lihat deh. Tuh, yang ada neon box di ujung tuh. Jadi kalau kalian mau berkunjung ke Tungkal, kalian bisa temukan Cozy Gaming sama Cozy Barber. Cozy Gaming ntar bakal buka cabang di Jambi, deket Gitanet, biar saingan.
Besok disconnect kan? Oke, guys, akhirnya setelah perjuangan yang panjang, PCL lagi finishing up, lagi di finishing sama Kak Jahit. Kita begadang sampai jam tengah 5 pagi, ya Kak? Kabur. Udah begadang sampai setengah 5 pagi. Gua kena flu. But at least kerjaan kelar. Sekarang udah jam setengah 12. Gak ada halangan, kita langsung berangkat pulang ke Jambi. Oh my god. Masukin billingnya, tinggal tes run, sampai tes run, kalau berhasil semua, kelar. Welcome to all new Cozy Gaming.